Assalamualaikum, welcome to my channel. Di sini vlog pertama aku Betaria Sukaceria. Nah, di sini aku bikin channel karena aku sedikit ingin sharing sama kalian semua, teman-temanku yang di sini ataupun yang di Indonesia ya, teman SD, teman SMP, teman semua lah ya. Nah, karena aku rasa banyak sekali kan, banyak pertanyaan sama aku kayak gitu, yang aku dapat di situ banyak sih teman, Beta seperti apa sih di Taiwan, atau gimana sih keadaan di Taiwan itu seperti apa sih, kerjanya seperti apa sih. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan kalian teman-teman aku semua yang tercinta, dari situ aku mempunyai feeling aku pengen buat channel dan aku pengen sharing seperti apa sih di Taiwan dan bagaimana sih keadaannya kayak gitu ya. Nah, jadi jangan lupa untuk menambahkan aku sebagai teman, klik tombol subscribe di bawah. Mari kita berteman dan itu gratis ya teman-teman. Jadi kita saling berbagi cerita dan berbagi momen. Nah, oke, jadi di video aku kali ini aku ingin sedikit cerita tentang bagaimana aktivitas sehari-hari sebagai seorang TKW. Nah, jangan lupa tonton video aku sampai selesai ya. Thank you. Nah, oke, sekarang pagi-pagi sekali aku jadwalnya jam 8 itu bangun. Nah, terus kita sarapan berdua. Jam 10 istirahat dulu. Oke, jadi aku sama nenek mau keluar untuk jalan-jalan pagi. Nah, ini aku di lantai 18. Nah, tuh. Jadi habis ini aku kasih lihat ya pemandangan seperti apa dari lantai 18 yang terlihat. Dan
Jadi di sebelah apartemenku itu ada peralatan untuk olahraga. Jadi kita bebas, kita mau olahraga atau kita mau jalan-jalan itu terserah. Nah, ini tuh gratis. Apa yang kalian pengen tanya sama aku, silahkan komen di bawah.